telah memakan tenaga, waktu, biaya yang begitu besar. Komitmen kita menyelesaikan masalah periode kita. Jangan belum di sini, kesini lagi, kesini lagi. Yang kedua, jangan kita menambah beban Pak Presiden, karena banyak kan yang akan menjadi menteri. Jangan kita nambah. Bukan terlalu tertarik, bukan terlalu tertarik. Kita harus memaknai kita sudah memilih menjadi gubernur. Ya udah kita selesaikan masa jabatan gubernur kita. Terus presiden juga pasti banyak ya putra-putra terbaik kita yang akan menjadi pilihan. Kita menolak. Nolak itu kalau ditawarin. Ini kan perlu sil-sul. Ini hasil survei kok. Tapi sudah ada sinyal-sinyal dari Pak Presiden sendiri. Ini hasil survei. Ini kalau ditawari bagaimana? Setelah jadi gubernur, kita jadi petani. Oh, makanya sekarang kita menanam. Siapin lahan, mulai nanam. 5 tahun ke depan sudah besar tanamannya mangga, rambutan, durian, misangki. Dari Sulsel siapa yang berpotensi? Dari Sulsel banyak putra-putra terbaik, tapi ya saya kira satu aja dari provinsi. Eh? Itu cuma Pak Jokowi tahu dengan Tuhan. Kesannya sudah pernah di periode sebelumnya sudah pernah ditawarkan. Siapa? Dia survei juga Detikcom. Tadi kan kita bilang tidak menolak, jadi tetap terbuka peluang. Bukan. Belum ditawarin. Iya, belum ditawarin. Baru. Ditawarin bagaimana? Ditawarin baru. Gue tanya, nolak atau tidak?